diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Kandang ayam yang berisi 3.000 ekor ayam di Cianjur, Jawa Barat, ludes terbakar. Dua mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beginilah kondisi kandang ayam yang terbakar di Kampung Pasir Pokor, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang pada Kamis pagi. Kandang ayam yang terbuat dari bahan muda terbakar membuat api dengan cepat menyambar seluruh bangunan kandang. Sebanyak 3.000 ekor ayam yang berada di dalam kandang ini pun terpanggang. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam pemadaman. Dari telepon, tapi tidak tahu namanya, ada telepon kepada kebakaran. Terus ada pihak pemilik ayam namanya Bapak Adang Herman datang ke damkar, langsung saya dikawal ke lokasi TKP. Kondisi sekarang? Kondisi sekarang hangus ya. Alhamdulillah terkandangannya, tapi semua. Itu ayamnya berapa ribu kan kira-kira? Kira-kira tadi 3.000. 3.000 ayam? 3.000 ayam. Hangus terbakar ya? Ya. Barusan pendinginan ya? Pendinginan. Akibat dari kebakaran itu dari tabung gas.